Hardpoint identified. Time for the lead. Dapat satu mabe. Dua berdua. Satu. Dapat dua mabe. Dapat tiga. Dapat dua. Dapat mabe bro. Oke, okay, wih gila. The best ya, MX9 ini sangat instant kill. You got a friend in me. You got a friend in me. Hai, what's up bro, apa kabar semuanya? Halo Mabru, apa kabar? Baik kan sekalian semua ya? Oke, jadi kali ini Mabru Oce bakal mau latihan ya, pakai senjata yang Oce latih, oke? Untuk World Championship nanti ya, Garena Qualifier ya. Wah, lawannya itu men ya, super sekali Mabru ya, oke? Pokoknya Oce lawan se-Asia Tenggara dulu Mabru ya. Pokoknya nanti juara 1 di Asia Tenggara ini Mabru ya, melawan Singapura, Taiwan, Thailand, terus lawan tim Indonesia juga ya, walaupun kita ya harus Indo Pride ya Mabru ya, siapapun tim Indonesia yang bakal lolos ya kita dukung lah Mabru ya, oke? Ya pokoknya nanti itu tim Ocha atau tim Rimo dan DG Sport ya Mabru ya, karena kita yang juara dan runner up-nya di major series kemarin, oke? Jadi yaudah yuk, let's go Mabru. Ini BTW Ocha buat World Champion nanti, Ocha udah siapin dua senjata Mabru ya. Oke, kira-kira Ocha pakai dua senjata ini KRM sama MX9 ini deh Mabru ya. Oke, misalnya ada senjata lain, tiba-tiba Ocha pakai senjata lain, ya Ocha tidak tahu ya. Nanti kita lihat nanti Mabru ya. Nih, Ocha kasih lihat attachment-nya aja sekarang nih Mabru ya. Ya jadi ini attachment atau gunspan yang Ocha pakai untuk MX9-nya Mabru ya. Oke, ada perbedaan dari yang Ocha pakai sebelumnya ya. Ini Ocha update lagi. Pokoknya ini kayaknya udah ini ya, udah finalnya MX9 dari Ocha ya. Ini yang Ocha pakai sekarang dan beneran enggak ada yang diubah-ubah gitu Mabru ya. Ini Ocha bocorin ke kalian. Oke. Terus ini nih Ocha pakai KRM-nya. Lihat tuh Mabru ya, masih sama attachment atau gunsmith-nya ya. Jadi yaudah yuk, let's go. Kita langsung aja latihan ranked Mabru ya. Dan Ocha minta doanya ke kalian agar Indonesia bisa juara nanti ya di World Championship Garena Qualifier dan lanjut ke dunianya Mabru ya, bener-bener dunianya anjay. Oke, okay, yuk let's go. Iya ada Ocha Desert. Iya Ocha Desert gatuh. Oke Mabru ya, Ocha udah di dalam game nih ya. Ocha mau pakai senjata apa dulu, shotgun atau MX9 ya? Oke, okay. Ini shotgun dulu deh. Let's go Mabru, kita coba latihan ya. Yuk. Hardpoint identified. Time for the dapat satu mabre, dua berdua, oke kita kesini, udah pindah base soalnya mabre ya. Berdua, dapat tiga. Mantap. Dapet 5 mabre ya, ranked sekarang tuh mantep banget mabre, kalau kalian karena sudah legend, musuhnya tuh pasti mantap-mantap juga, oke? Okay? Oke, di sini ada orang. Oh, mantap ya. Langsung aja cepet predator ini sih, Mabru ya. Oke. Wah, nah, lumayan. Kocak keluar kan? Nice. Gimana musuhnya? Oke, mantap. The best dah ya. Baru Ocha nunggu mati dulu kali ya. Eh, cepet ulti mah bro, kita langsung cepet ulti aja ya. Nanti dulu lagi latihan nanti. Latihan nggak cuma pakai shotgun MX9 aja ya. Buat World Champion nanti, oke? Okay? Kita harus latih ulti kita apa ya? Yuk, mah bro. Kita bantai aja nih. Ah, nggak bisa. Hardpoint lockdown. Ah, mantap ya. Nah, kena dua nih. Oh, mantap mah bro. Target in sight. Oh, dapet dua. Weh, Ocha mati langsung. Langsung semua aja Ocha pakai MX9 ya. Oke, latihan untuk shotgunnya sudah. Sekarang kita latihan MX9 ya. Oke. Mungkin kalian bisa nanti ya jadi kayak pro player lainnya atau jadi kayak Ocha mah bro.
bisa mewakili Indonesia ke Esports Championship dan Noja mati. Noja panik. Oke. Mantap jiwa emang bro. Langsung keluar aja. Oke mantap. Bisa aja. Ketiga. Mantap ya. Dapat lagi. Moco udah bisa ulti lagi nih mah bro. Jadi kalau ulti kita santuy aja ya. Enemy airstrike incoming. Be careful. Dapet 2, dapet 3. Yoi, spawn trap saja mah bro ya. Dia dapat spawn trap. Di sini ada orang. Dapat mah bro. Oke, dapat lagi. Dapat sampai. Dapat 2. Mantap mah bro. Oke, wih gila. The best ya. MX9 ini sangat instant kill. Hostiles have the hard point. Oke, mantap jiwa. Mana musuhnya ya? Wah, Vital nggak tuh? Wah, Vital mah bro, ini bahaya sekali nih orang-orang bocah-bocah Vital. Oke, okay. Nice, menang ya. Wah, the best sih mah bro ya. Suka banget sih ya. Yep, oke okay, mah bro ya. Waduh, lumayan ya killnya 50 ya mah bro. Aku nggak pakai hardline makanya tidak MVP ya. Karena sekarang tuh metanya bukan meta hardline lagi mah bro ya. Ya masih sih, cuman sekarang tuh orang-orang tuh gampang banget kayak yang Ocha bilang tadi spawn trap ya. Jadi kita ngagetin musuh ya. Jadi musuhnya tuh mati baru spawn gitu loh. Denger step dikit mati gitu ya. Apalagi kayak kalian tuh udah jago banget buat dengerin stepnya ya. Wah itu sih the best mah bro. Ya mah bro ya. Makasih banget udah menonton ya. Jangan lupa doain Ocha untuk nanti di turnamen Garena Qualifier World Championship nanti mah bro ya. Semoga Ocha bisa juara 1. Oke amin ya Allah amin. Hoca sih kalau misalnya juara 1 bakal giveaway mah bro ya. Karena itu wow keren banget sih. Ini Garena ini keras banget mah bro ya. Semua tim di Garena ini itu tim-timnya itu gak boleh di apa ya direndahkan lah ya. Itu mereka tuh jago semua ya. Sangat bingung siapa yang bakal juara nanti ya. Oke pokoknya doain terus ya. Ya Ocha cuma ngasih bocoran aja nih kalau Ocha nanti misalnya turnamen nanti bakal pakai apa teman mabru ya. Ocha sekarang udah gak pakai hardline ya, Dead Silence rata-rata ya. Karena petik banget Dead Silence ya. Dan yang pastinya pakai ini nih, petinju ini mabru ya. Ini OP sekali oke. Ya udah mabru ya, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga ke mabru ini ya. See you mabru, cerap. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.